Selamat pagi. Sekarang ini kita sedang berada di Monumen Bajra Sandi dan Pasar Bali. Kita olahraga sambil mencoba fitur-fitur drone SJRC F5S Pro Plus. Mari kita coba bersama-sama. Drone-nya kan ya setting on kan lokasi on kan bluetooth GPS ya, sekarang dia sudah on. Sekarang kita mau kalibrasi dulu. Caranya kalibrasi ini kita kan ke angka 11 dan angka 1. Tinggal diikuti seperti ya, sudah. Sekarang kita kalibrasi giroskop. Tinggal sekarang kita kalibrasi kamera ya. Ya, sekarang kita akan mau mencoba mode-mode yang ada di SJRC F5 Pro Plus ini. Sekarang saya mau mencoba fitur GPS follow-nya. Oke, kita tekan juga jalan ya. Ya, sekarang saya mau maju. Apakah dia mau bisa maju? Ya. Oh, dia maju juga. Coba saya lari. Iya, dia lari juga dia. Bagus sekali dia. Coba sekarang saya balik. Apakah dia mau mundur? Iya, dia ikut mundur. Dia ikut mundur. Sekarang saya coba ke kiri. Apakah dia ikut ke kiri? Oh enggak, dia enggak mau mengikuti paralel, enggak mau deh. Dia hanya mau mengikuti kita dari belakang atau dari depan. Ya. Oke. Sekarang image 10. Coba kita sambil record. Oh, dia diam di tempat. Drone-nya diam. Dia berputar di tempat. Ya. Yeah.
adalah hasil yang terekam di memory card. Ya, sekarang kita mau coba mode interest point. Kita kasih jarak 10 meter aja. Ya. Oke, setelah. Dia naik, mencari posisi terus berputar. Ya, sekarang dia sudah berputar mengelilingi objek atau yang kita garis poin. Iya, dia muter terus. Ya, muter terus. Coba sekarang kita pelankan, bisa enggak? Ya, dia bisa pelan. Sekarang dia berbalik arah dia. Ya. Berbalik arah. Apakah dia bisa dinaikkan? Saya coba naikkan sambil naikkan. Oh ya, ternyata dia bisa naik. Ya. Iya, dia sambil turun. Oke. Kita coba balik arah lagi. Sekarang kita lanjutkan mode gesture foto. Ada peringatan jarak hanya 3 meter. Oke, kita ulang lagi sekali. Iya. Sekarang kita coba gesture record. Ya, dia mulai merekod. Dia mulai merekod kita. Sekarang saya mau berhenti, mau dia stop. Iya. Nah, sekarang kita akan mau mencoba mode far play. Oke. Tinggal ya dia otomatis ngerekod. Dia mundur kurang lebih 25 meter. Dia mundur terus sampai batas. Ya, setelah sampai dia kembali lagi ke titik awal.
Ini adalah hasil rekaman yang tersimpan di memori Kak. Sekarang kita mau coba mode skip light. Ya, otomatis direkod, dia naik. Ini hasil rekaman yang tersimpan di memori card. Sekarang kita akan coba mode spiral. 1, 2, 3.